easy. It's a computer tech that gives us the ability to share ideas, thoughts, and information in a network, like our internet. By using media such as image, video, audio. So you're saying anything with this tech is social media? You got it. Seni dan reka bentuk mencerminkan hasil kesenian melalui seni digital. Ianya direka dengan ekspresi idea yang tersendiri bagi menghasilkan keindahan sebuah karya seni. Pengalaman-pengalaman yang telah dilalui dan ilmu yang telah dipelajari telah dapat diaplikasikan dalam karya kreatif. Inilah hasil karya yang mengangkat tema digital. Muhammad Zahidi Bikir, seorang belia yang berkemahiran dalam seni digital kreatif seperti grafik desain dan animasi. Beliau merupakan seorang graduan yang berkelulusan Sarjana Muda Geografi, yakni Bachelor of Arts in Geography dari Universiti Brunei Darussalam. Kini beliau melanjutkan pengajian di peringkat sarjana di universiti yang sama. Muhammad Ifdatul Ilahi Zaini, juga seorang belia yang berkemahiran seni digital seperti digital media, software development dan robotik. Beliau merupakan lulusan diploma tinggi kebangsaan yakni Higher National Diploma dari Institut Pendidikan Teknikal Brunei, IPTE. Muhammad Zahidi dan Muhammad Ifdatul adalah belia yang berbakat dalam mengeksplorasi seni digital. Potensi mereka ini memberikan perkembangan positif dalam bidang ini. Kita bersama mereka mengungsikan minat dalam seni digital. Minat saya dalam digital kreatif bermula dari seni konvensional. Sejak dari dulu lagi, saya memang minat dalam lukisan. Jadi, saya memang minat dalam menggunakan media yang berlainan seperti pastel, akrilik, dan pada masa ini saya minat dalam menggunakan digital. Mula berminat dalam 2012. Waktu itu kira kan kakak aku pernah ada beli laptop lah waktu itu. So waktu ya ada laptop tu, ya ada download je software-software yang jumpa online lah. And then dalam software tu ada Blender, kira kan software untuk buat 3D lah. So ya pun tanya if aku mau cuba try adalah guna. And then there's another test dari software tu aku dapat adalah
ceburi more dalam digital media. Keindahan karya-karya yang dipamerkan menggunakan pelbagai software. Kreativiti dengan menerokai seni digital dari aspek yang berbeza dapat memperlihatkan potensi mereka dalam bereksperimen. Teknologi telah membuka peluang untuk kreatif dalam menghasilkan seni digital. Karya yang dihasilkan dalam seni digital memang meluas dari segi teknik dan gaya seperti motion graphic, graphic design dan juga animasi. Tapi bagi saya, teknologi memainkan peranan untuk menghasilkan karya seni 3D. Teknologi waktu ini pernah sudah mencepatkanlah kan dalam membuat banyak software apa macam ni. And then kira waktu industri 4.0, artis now dapat buat banyak itulah ilham digunakan machine learning through AI lah. So dari sana dia dapat buat banyak jenis karya lah. Yang paling simple, aku pernah ada buat karakter and then guna face app untuk check macam mana usulnya dalam jenis tahun, maybe waktu dia tua macam mana ke atau macam lah. So dari sana aku boleh buat banyak jenis variation lah karakter. Proses dalam menghasilkan karya bermula melukis pada sekeping kertas untuk mendapatkan gambaran tentang objek atau karakter seseorang. Setelah itu, barulah mereka menggunakan software. Industri kreatif digital memerlukan kemahiran dalam penggunaan software untuk membantu mereka menghasilkan karya. Software yang mereka gunakan adalah Blender. Software yang saya gunakan untuk menghasilkan karya saya adalah Blender. Blender adalah aplikasi 3D yang membolehkan artis untuk menggunakan alat untuk menghasilkan seni melalui teknik seperti modeling, sculpting atau membuat animasi. Software yang digunakan ada banyak, tapi yang paling banyak digunakan lah, kan? Blender, Unity sama Visual Studio. Blender kira-kan untuk buat 3D dari karakter ke environment. Unity, ya sebenarnya game engine, tapi aku guna untuk buat application juga. Macam contoh, untuk buat machine learning ke atau untuk buat custom tools. Visual Studio kira-kan untuk buat program. Jadi, if aku mau buat Blender add-on ke apakah, aku boleh guna software itu untuk itulah, buat custom plugin. Melalui software ini, dapat melahirkan idea-idea yang lebih kreatif untuk menghasilkan karya yang lebih menarik dan dinamik. Seni konvensional memiliki style dan ciri khas yang berbeza-beza. Ia hanya menggunakan peralatan-peralatan lukisan. Apa yang penting, kreativiti melukis fokus kepada sesuatu objek seperti pemandangan dan portret. Kerana itu, seni konvensional berbeza dengan seni digital. Kesan dari teknologi digital telah memberi variasi kepada seni konvensional. Seni digital mempengaruhi gaya teknologi moden yang menjuruskan kepada karya kreatif dan inovasi. Perbezaan di antara seni konvensional dan seni digital kreatif dapat dilihat dari prosesnya. Proses seni konvensional memerlukan ruang kerja yang khusus untuk menyimpan peralatan untuk menghasilkan seni.
seperti berus, canvas, dan air. Berbeza daripada seni digital di mana ia hanya memerlukan komputer dan software. Perbezaannya kita rakan yang digital media kita kan guna komputer lah untuk buat seni. Seni konvo kita kan guna fizikal lah kan. Dalam digital creator ni pun boleh berjual pakai fizikal. That's why kami ada display tablet ada lah kan. So kami just mix. Tapi kita kan kami buat through software lah. That's the difference lah. Muhammad Zahidi telah menghasilkan banyak karya 3D. Karya beliau dari aspek gaya dan subjek meta berubah dari masa ke semasa. Karya beliau berkaitan dengan emosi terhadap sesuatu. Pada permulaan minat saya dalam karya seni 3D, saya minat membuat karya yang berbentuk animasi seperti motion graphic atau karakter ringkas. Tetapi sekarang saya menghasilkan karya yang berbentuk kontemporari. Saya ingin menggambarkan sesuatu atau memberi message melalui karya seni saya. Muhammad Zahidi menghasilkan karya yang bertajuk Tropical Rainforest 2050. Ianya adalah karya berkonsepkan imaginatif yang menyatakan kepentingan memelihara alam semula jadi di Borneo untuk masa depan. Bagi Muhammad Ifdatul Ilahi, beliau dapat menghasilkan karya berbentuk 3D dan animasi. Beliau berkarya berlandaskan realiti dan imajinasi. Ada cuba PSA mengenai social media. Kena panggil Mr. Bestari lah. Ada macam karakter dengan helmet. And then yang sebenarnya tentang karakter tu, aku ada buat software untuk track lah kan. So, ni perlukan cuba manual track ada Blender. Tapi just guna software saja. So, senang lah. Selain itu, ada juga buat macam lukisan je biasa. So, ni untuk buat konsep. Dan buat programming. Kita akan buat robotik to hardware lah kan. Kini Instagram merupakan platform bagi mempromosikan karya mereka kepada orang ramai. Zech Studio merupakan Instagram bagi karya-karya Muhammad Zahidi. Instagram Wallababs merupakan Instagram bagi karya-karya Muhammad Ifdatul Ilahi. Kreativiti yang menarik dan unik melalui karya mereka bermula dari idea yang dihasilkan. Ia merupakan satu disiplin seni yang dapat menghasilkan image-image kepada pergerakan visual. Perkembangan dalam penggunaan software dapat dilihat dalam gaya dan jenis karya yang telah saya hasilkan selama ini. Jika dibandingkan dengan dulu, karya saya sekarang lebih kompleks dan nilai estetika semakin meningkat. Dulu saya hanya menggunakan software Blender untuk membuat seni saya. Sekarang saya menggunakan pelbagai software seperti Dust 3D dan Marvelous Designer supaya dapat menghasilkan karya dengan lebih efisien. Software, baiklah akan dibaca-baca. Ia ada banyak jenis control, ia punya tutorialnya banyak lagi kan. Especially Blender, waktu Blender 2.6, 2.7, ia punya software baiklah digunakan lagi kan. Even waktu ku damit, ada tutorial. Tapi, after 2.8 ke 3, software itu mungkin macam more user-friendly lah. So, everyone boleh cuba and then
Ini pun mostly orang yang dari Autodesk Maya Kediri SMS sudah pindah ke Blender jadi main tutorial lagi lah di sana. Sebenarnya aku guna kan unconventional lah. Macam orang sebenarnya buat untuk buat 3D character apa. Tapi aku guna untuk map painting atau buat untuk video biasa. And then kan 2.5D workflow lah. Tapi in 3D. Jadi contoh aku boleh guna Blender untuk buat video. Dia perlu buka Premiere Pro lah kan. Atau buat audio mastering di sana saja. Kan Blender ya ada banyak jenis guna lah. Bukan just 3D. Sikap berani untuk mencuba dan pengalaman itu sangat penting bagi memotivasikan diri. Berusaha untuk berkarya melalui seni digital dapat menghasilkan pencapaian yang terbaik. Ia menjadi satu cabaran yang saya alami kerana kurang mendapat kepercayaan mengenai kemahiran dan kebolehan yang saya miliki. Namun berkat minat dalam seni visual dan sokongan dari rakan-rakan dan keluarga saya, saya tetap berjuang untuk menceburi seni digital. Dari masa ke semasa, secara perlahan saya dapat belajar dan membuat karya yang banyak sambil memajukan kemahiran saya. Pada tahun 2019, saya mendapat tempat ketiga semasa peraduan CGI Sprint yang dianjurkan oleh Creative Economy Week sempena Hari Belia Kebangsaan 2019. Saya menghantar 4 video landscape Brunei seperti Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin dan Jambatan Temburong. Saya amat berbangga kerana saya tidak sangka akan menang dalam peraduan tersebut. Saya juga memasuki pameran pada tahun 2021 di mana karya saya dipamerkan untuk pameran Budayau Virtual Exhibition 2021. Karya saya dipamerkan secara virtual melalui aplikasi galeri seni. Cabaran selainnya start dari komputer lah. Macam contoh spek komputer mesti tinggi lah sikit. Jadi macam perlu banyak RAM, perlu GPU yang tinggi sikit dengan contoh 12 GB RAM lah. Pencapaian kirakan aku dah pernah juga buat software untuk production house supaya mereka dapat buat karakter serentak lah. And then ia punya proses cepatlah sikit. Belia yang kreatif dan berinovatif merupakan belia yang diperlukan untuk menggerakkan negara Brunei Darussalam dalam mencayakan wawasan negara 2035. Justru itu, belia perlu dilengkapi dengan kemahiran yang betul dalam seni digital agar dapat melahirkan belia yang berkemahiran dalam industri kreatif. Saya yakin belia-belia tempatan di negara ini juga mempunyai pelbagai kemahiran dan bakat dalam bidang yang sememangnya mampu menandingi masyarakat di luar negara. Dari apa yang saya lihat, hasil karya artis belia pada masa ini bukan sahaja mempamerkan karya berkualiti dan pencapaian standar tempatan, tetapi juga setanding dengan piawaian serantau dan antarabangsa. Pada belia-belia yang ada di luar itu, cuba belajar tentang apa-apa yang kamu cuba mau belajar lah. Dari karakter ke atau 3D ke. Asalkan cuba belajar and then more in-depth sana. Dan mana tahu ada masanya atau yang kamu belajar itu boleh jadi itulah kerjaya sendiri. Idea-idea yang kreatif dan inovatif amat diperlukan bagi memajukan industri seni digital pada masa depan. Lebih-lebih lagi untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik. Apa yang saya harapkan ialah
seni digital dan seni 3D ini mampu dijadikan sebagai satu bidang yang boleh dikembangmajukan dan berdaya saing di negara ini melalui adanya lebih banyak peluang pekerjaan. Tidak kira ia berunsur informasi, pendidikan, hiburan ataupun kontemporari. Yang penting semuanya mampu memberi impak yang luar biasa bukan sahaja kepada masyarakat tempatan, bahkan juga negara luar. Harapan untuk membukakan lagi lah animation yang 3D animation di Brunei lagi kan, buka punya market. And then maybe buat studio untuk fokus dalam ni adalah dalam 3D animation, film sama VFX. Inilah belia yang berkeyakinan. Karya-karya mereka mencipta keindahan dalam seni kreatif. Pasti kejayaan itu milik mereka untuk diraih.